Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nasta'ghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin arsalallahu bashiran wa nadhira bayna yaday sa'ah fa adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina wa uswatina muhammad ar-rahmatil muhda wa ni'matil musda wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'd. Yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, jawatan kuasa surau, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati li Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita untuk kita bersama dan menyambung pembacaan kitab Bidayah wan Nihayah karangan Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid darain. Dan pada malam ni kita tengok kepada hadis yang seterusnya, iaitu kota Madinah Al-Munawwarah terpelihara daripada wabak ta'un dan juga gangguan dajjal. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-madinatu la yadkhuluha at-ta'un wala ad-dajjal. Kota Madinah tidak akan dimasuki wabak penyakit ta'un maupun dajjal. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang salah satu daripada kelebihan bumi Madinatu Munawwarah, iaitu satu penyakit ta'un. Penyakit ta'un dalam hadis ni dia menggunakan alif lam at-ta'un. Maksud dia spesifik satu penyakit ta'un sahaja, ataupun kata para ulama sebahagian daripada ta'un pada waktu-waktu tertentu sahaja. Dan juga dajjal tidak akan memasuki kota Madinah. Ada yang menterjemah penyakit ta'un ni sebagai semua wabak, tapi sebenarnya dia adalah satu terjemahan yang tidak tepat kerana kita pun lihat bahawa ada penyakit-penyakit tertentu yang masuk juga ke kota Madinah tu Munawwarah, wabak penyakit. Adapun Nabi SAW sebut ni kerana satunya kita kena ingat sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah tu Munawwarah, Madinah dikenali dengan tempat yang penuh dengan penyakit. Madinah ni sendiri, sebab tu kita baca dalam sirah, ayah Nabi SAW meninggal di mana? Meninggal di Madinah. Ibu Nabi SAW meninggal bila? Meninggal ketika dalam perjalanan balik daripada Madinah tu Munawwarah. Kan ketika Nabi SAW umur 6 tahun, Nabi duduk dengan mak dia. Jadi Nabi, ibu dia ni nak kenalkan Nabi SAW kepada saudara mara dia yang ada dekat Madinah. Kerana ibu Nabi SAW orang Madinah. Jadi bila dia bawa pergi ke Madinah dan dalam perjalanan balik semula ke Mekah, ibu Nabi ditimpa sakit dan meninggal di Abwa, satu tempat ataupun satu perkampungan sebelum masuk ke kota Mekah. Dan Madinah ni memang terkenal dengan tempat yang penuh dengan penyakit dulu. Sebelum kedatangan Nabi SAW, dia tempat yang penuh dengan penyakit, kemudian tempat yang selalu berperang. Siapa yang selalu berperang? Ada dua puak ni lah, Aus dengan Khazraj. Dua-dua ni sentiasa berperang. Jadi bila Nabi SAW hijrah ke Madinah, dua-dua ni masuk Islam dan mereka menjadi sahabat yang kuat yang membantu dalam penyebaran dakwah Nabi SAW. Baik. Sebab tu jugalah kalau kita pergi haji ataupun umrah, ketika kita tawaf, kita disunatkan untuk mendedahkan sebahagian daripada lengan kita ni kan. Kita kena, kalau ketika sa'i, kalau ketika waktu lain, kita tidak disunatkan untuk mendedahkan sebelah daripada tangan kita. Tapi ketika tawaf saja kita disunatkan untuk mendedahkan sebelah daripada tangan kita sebelah kanan. Kenapa? Cerita dia, ketika Nabi SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah tu Munawwarah, orang musyrikin Mekah pada ketika itu kata, tak apalah orang Islam hijrah ke Madinah, tak lama lagi semua kena penyakit. Kenapa? Kerana Madinah penuh dengan penyakit. Tapi Nabi SAW ni bila Nabi datang, bumi Madinah bertukar menjadi bumi yang barakah, bumi yang berkat kerana kehadiran Nabi, penyakit pun hilang.
Jadinya Nabi SAW nak suruh tunjuk kepada Quraisy Mekah yang ada kat Mekah pada ketika itu, kami ni duduk Madinah, datang semula sihat, tak ada masalah. Nak tunjukkan apa? Badan sihat, penuh masa, tengah kuat, nampak begitu. Nampak orang Islam ni gagah begitu. Itu tujuan dia. Nah, bukan saja-saja buat begitu, itu tujuan dia. Jadinya bila musyrikin Mekah tengok, oh, orang Islam sihat duduk Madinah, tak ada masalah. Ha, dan kita sebenarnya orang Islam sepatutnya kena begitu. Ha, dia tawaduk ni bukan jalan macam tak larat itu kan, tu bukan tawaduk, tu lorok, tu tak larat kan. Tawaduk ni duduk di hati, fizikal kena kuat, fizikal kena kuat kan. Orang Islam fizikal kena kuat. Kita baca Nabi SAW, siapa baca kitab Syama'il Muhammadiyah, kita akan temui hadis-hadis yang menyebut fizikal Nabi SAW. Fizikal Nabi macam mana? Nabi berjalan laju, dada Nabi luas, sendi-sendi tangan Nabi besar, menunjukkan Nabi ni orang apa? Orang yang perkasa. Bila orang tengok, kalau orang nak ajak berperang ni, kalau tengok tentera Islam, orang jadi gerun. Kenapa? Kerana tentera Islam ni adalah orang-orang yang gagah. Itu sepatutnya orang Islam. Tapi kita ni terbalik kan. Kalau jadi geng surau, jadi automatik tak bersenam, jadi geng makan je kan. Jadi makan, minum ni seluruh ais. Surau ni dia wajib menu dia. Jadi automatik jadi tak larat kan. Collar baju automatik jadi tak boleh tutup. Jalan gitu kan. Buka mata pun tak larat kan. Kayu sugi kat telinga, minyak atas 2 liter dalam poket, dia macam tu. Bukan macam tu. Islam ni adalah orang yang gagah. Jadi bila berperang, kalau orang tengok tentera Islam, oh, dia kata fikir banyak kali juga nak berperang. Sebab itulah sahabat-sahabat yang senior-senior citizen ni, yang rambut dah putih, mereka menginaikan rambut mereka, menutupi. Bila berperang ni, kalau musuh tengok rambut, oh, susah nak beza ni rambut dah putih ke, orang muda ke, orang senior kan. Bila rambut tu susah nak dikenali, maka dia akan mendatangkan gerun kepada musuh Islam. Bila kalau semua rambut putih, janggut putih, musuh nak berperang pun tengok, ah ni geng pencen semua ni, baru keluar IBF, tak ada salah ni. Ha, dia jadi hilang sikit gerun dia. Tapi kalau semua gagah perkasa, rambut pun warna gelap, orang tengok macam, dia akan mendatangkan gerun kepada hati musuh Islam kan. Ha, orang Islam sepatutnya macam tu. Lepas ni pergi register gym ramai-ramai kan. Okay. Saya duduk tengok apa MMA kan, yang Khabib punya geng-geng ni, sampai dia orang buat satu apa nama, buat satu lawak. Dia kata, siapa yang lawan MMA, kalau lawan kau depan nama Islam, belakang nama Rusia, tak payah lawan, confirm kalah kan. Sebab geng-geng Khabib ni kan, dia punya camp, dia dah tak lawan lah. Tapi anak-anak buah bawah dia tu semua berdisiplin lain macam. Kalau lawan tu semua memang kebarangkalian kalah tu memang tinggi lah, lawan dengan geng-geng ni kan. Ni sepatutnya orang Islam macam tu lah kan. Bila orang tengok, orang jadi gerun. Bukannya orang Islam ni jadi macam terlemah, tak larat macam tu kan. Bila makan, orang makan kambing. Oh, kambing suka. Kambing dia segar mata. Kalau tak, dia tak larat. Kalau tahlil, umat tahlil arwah, tengok lauk bihun bodoh kan, dengan tahu sikit kan. Dia pun la ilaha illallah, tak larat dia. Bihun, tapi cuba lauk kambing, cuba lauk ayam masak merah, la ilaha illallah, bergegar rumah kan. Terbalik kita ni. La yadukhulaha at-ta'un waladdajjal, dan juga dajjal. Sama juga kita, kalau kita belajar bahasa Arab, kalau ada alif lam, itu bermakna dia menunjuk kepada satu benda yang khusus. Kalau dia tidak ada alif lam, dia adalah satu benda yang umum. Waladda'un, spesifik. Waladdajjal, dan juga alif lam, dajjal. Iaitulah dajjal yang dimaksudkan adalah dajjal yang sebenar. Kerana dalam hadis Nabi SAW, dajjal ni dia ada banyak. Sebelum dajjal besar muncul, Nabi SAW sebut bahawa akan ada 30 dajjal. Ada 30 dajjal kecil-kecil sebelum dajjal besar muncul. Yaz'umu annahu rasulullah. Nabi kata semua dajjal-dajjal kecil ni mengaku mereka bahawa utusan Allah. Tapi yang Nabi SAW maksudkan Madinah ni takkan dimasuki oleh wabak penyakit ta'un dan juga dajjal. Dajjal ni al-masihu, dajjal yang akan keluar pada akhir zaman, yang kita akan tak lama lagi kita akan mula masuk perbincangan mengenai dajjal. Dan ada satu hadis riwayat Al-Bukhari juga menyebut bahawa dajjal ini dia tak akan dapat masuk dua kota, iaitulah kota Madinatul Munawwarah dan juga kota Mekah, kerana setiap jalan masuk ke kota Mekah dan kota Madinah akan ada dua malaikat yang menjaganya, tak boleh masuk. Bandar-bandar lain dia boleh masuk. Bandar Saujana Putra dia masuk, dia boleh masuk. Bandar-bandar lain semua masuk, kecuali Nabi kata apa?
Madinatul Munawwarah dan Makkatul Mukarramah. Dua ni tak boleh masuk. Nanti kita akan bahas panjang hadis ni. Baik. Hadis yang seterusnya. Pada hadis yang berikut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahawa suatu saat wilayah kota Madinah Al-Munawwarah akan bertambah. Menurut riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tablughul masakinu ihab au bihab." Tempat-tempat pemukiman, dan ini masakin. Masakin ni bukan miskin, masakin ni rumah, maskan, tempat duduk, tempat tinggal orang, tempat-tempat perumahan. Dia akan bertambah sampai ke ihab ataupun yihab. Zuhair berkata, saya pernah bertanyakan kepada Suhail sampai seberapa bertambahnya kota Madinah. Baik, Nabi, di zaman Nabi SAW, kita kena ingat, orang yang duduk Madinah ni tak ramai. Sama juga dengan orang yang duduk Mekah. Orang Mekah pun dulu tak ramai. Saya ingat sampai tahun 50-an pun orang tak ramai lagi duduk Mekah. Orang masih sikit lagi duduk Mekah. Dan tahun 50-an saya pernah jumpa dari seorang pakcik tu, dia kata dia pernah buat haji tahun 50-an. Zaman naik kapal dulu, setiap pusingan tawaf tu boleh cium Hajarul Aswad. Punya tak ramai orang. Setiap pusingan tawaf tu boleh cium Hajarul Aswad. Sekarang pergi tu pun macam tu dapat cium Hajarul Aswad. Kenapa? Kerana ramai sangat orang. Baik. Sama juga dengan Madinah tu Munawwarah. Madinah tu pun tak ramai orang. Madinah ini asal kota Madinah, yang betul-betul kota Madinah di zaman Nabi SAW adalah lebih kurang kawasan dataran Masjid Nabawi hari ini. Itu lebih kurang, besar sikit lah mungkin, depan tu belakang keliling. Kita kena ingat tu dulu Madinatul Munawwarah. Sebab tu bila kita baca peperangan Uhud, Nabi SAW bila dapat berita bahawa tentera musyrikin Mekah datang nak balas dendam atas peperangan Badar mereka kalah, mereka datang ke Madinatul Munawwarah. Jadi Nabi SAW musyawarah dengan sahabat, sahabat-sahabat yang senior, kata, ya Rasulullah, kita perang dalam Madinah, dalam kota Madinah. Sahabat-sahabat yang muda kata, kita perang luar Madinah. Sahabat-sahabat yang senior ni kata, kenapa kita perang dalam Madinah? Kerana bila kita berperang dalam Madinah, senang nak dapat supply senjata, senang nak dapat makanan. Orang-orang wanita pun boleh mencurahkan air panas daripada rumah-rumah mereka, jadinya mereka ramai boleh terlibat. Tapi sahabat-sahabat yang muda ni, dia kata, ya Rasulullah, tak main lah, kita perang dalam, kita perang kat luar ya Rasulullah, baru nampak hebat kita berperang kat luar. Maka Nabi SAW membuat keputusan untuk ikut apa yang sahabat-sahabat muda ni kata. Maka Nabi SAW pun pakai baju perang dia, pakai baju besi dia. Dan sahabat-sahabat yang muda tadi bila tengok Nabi pakai baju besi, siapkan kenderaan, maka kata, ya Rasulullah, kita nak berperang dekat luar ke? Dia terkejut, Nabi ikut pendapat dia. Ya, kita akan berperang dekat luar. Betul ni Rasulullah? Betul, berperang dekat luar, bukan berperang dekat dalam. Oh, jadi Rasulullah pilih pendapat orang muda ni. Dan Nabi SAW sebut bahawa haram bagi seorang Rasul bila dia pakai baju perang, dia cabut semula baju perang tersebut sampailah selesai peperangan. Maka sebab itulah peperangan Uhud berlaku dekat kawasan Gunung Uhud. Kerana dulu kawasan Gunung Uhud tu dikira sebagai luar Madinah. Dulu bandar Madinah tu kecil, orang yang duduk penempatan, bukan nama Madinah tu, tapi penempatan Madinah tu kecil. Luar daripada tu tak ada orang duduk dulu. Jadi dekat kawasan Uhud tu orang, maka Nabi SAW berperang di sana, dan peperangan tersebut disebut sebagai luar Madinah. Dan bila kita baca pasal hadis Dajjal ni tadi, ada hadis yang menyebut bahawa Dajjal ni dia tak dapat masuk ke dalam Madinah. Mana border dia? Border last dia adalah atas Gunung Uhud. Kerana Uhud sebelah sini, sebagai ulama kata masih kira Madinah lagi, sebelah yang menghadap Masjid Nabawi tu, sebelah belakang tu dikira luar Madinah. Jadi Dajjal dia boleh naik sampai atas tu, tapi dia tak boleh nak cross lepas daripada tu. Itu border Madinah. Adapun hari ni wilayah Madinah makin luas kerana ramai orang boleh duduk Madinah. Sebab tu dalam bab ilmu kurma, bukan kurma ayam tu, kurma, buah kurma Madinah kan terkenal dengan buah kurma. Jadinya di Madinah ada beberapa benda yang dipanggil sebagai syurga Madinah. Syurga yang ada dekat Madinah, apa dia? Kuburan Baqi', Raudhah, Lembah Buthan, kemudian Uhud, kemudian Kurma Ajwa. Ini antara syurga yang ada dekat Madinah. Baik. Jadi kita yang lain-lain tu tak boleh nak bawa balik. Tak boleh nak bawa balik Gunung Uhud, balik Malaysia kan. Dia boleh bawa balik Kurma Ajwa aje lah kan. Kurma Ajwa ni pula, kurma ajwa yang spesifik yang Nabi SAW doakan dalam hadis riwayat Bukhari. Kurma ajwa ni tanam dekat Lembah Buthan, tak banyak pun.
Jadi kalau tuan-tuan pergi Madinah, kalau tuan pergi umrah, orang kata kepada tuan-tuan, "Ustaz, saya jumpa kurma ajwa 30 riyal je, 40 riyal je." Dia memang ajwa kan. Tapi dia ajwa, satu ajwa yang grade paling rendah sekali. Dia ditanam di luar Madinah, jadi dia tak dapat keberkatan Madinah. Ajwa yang seterusnya, yang grade up sikit, di dalam 50 riyal, 60 riyal, yang ni tanam dekat dalam Madinah tapi luar tanah haram. Ajwa yang seterusnya grade lagi tinggi, dia ditanam di dalam Madinah, di dalam tanah haram, tapi bukan dekat lembah Buthan tadi. Grade yang paling tinggi sekali, orang panggil ajwa aliyah. Ha ni, ajwa aliyah. Yang ni grade paling tinggi sekali. Yang ni ditanam dalam Madinah, dalam tanah haram, dalam lembah Buthan. Tempat dia tak besar. Jadi kurma ni limited. Dia tuan-tuan tak akan jumpa kurma ni orang pakai cedok. Tak akan jumpa. Kurma ni dia akan packing cantik punya. Sebab apa? Sebab harga dia 100 ke 130 riyal. Tengok waktu. 100 ke 130 riyal. Ini kurma ajwa. Ada waktu ada, ada waktu tak ada. Ini betul-betul ajwa aliyah ni. Saya pergi itu bulan 9, saya dapat last. Orang lepas tu datang lepas tu tak dapat dah. Sebab bukan season dia habis. Cuma ajwa aliyah ni kita makan kerana apa? Kerana doa Nabi SAW dan keberkatan. Harga dia memang mahal. Jadinya ajwa aliyah ni dia ada kesan sampingan kalau makan banyak. Dia akan botak kepala. Kerana dia mahal. 130 riyal kan. 100-130 riyal. Hari tu saya balik, saya bagi mak saya satu kotak. Mak kata ada, simpan lagi, dia kata. Tak boleh letak atas meja. Dia kata letak atas meja, ayah sapu macam tu, habis satu hari lagi, dia kata kan. Kurma mahal ni, buat simpan. Itu ajwa. Ini kita beli kerana keberkatan Madinatul Munawwarah. Dan kita bila kita baca hadis ni, orang makin ramai duduk kat Madinah ni. Dia lah dulu pun orang Madinah tak ramai. Sekarang pun orang Madinah, yang betul-betul orang Madinah tak ramai pun. Tuan-tuan pergi sana, tuan-tuan jumpa orang apa? Orang Pakistan, tuan jumpa orang orang Bangladesh yang berniaga, ataupun orang Arab-Arab daripada Sudan, daripada Yaman. Orang betul-betul Madinah, yang betul-betul Madinah, susah tuan-tuan jumpa. Saya ingat yang saya jumpa orang yang betul-betul Madinah ni baru beberapa orang je. Saya naik teksi sekali, saya berbual dengan abang tu, dia kata dia memang keturunan daripada Madinah. Kemudian dia pun lahir kat, dia lahir kat Madinah, dia pernah kerja kat luar kejap, kemudian dia balik Madinah. Dia kata, saya kata ke dia, ni betul-betul ansar ni, orang pure Madinah tu Munawwarah. Jadi hari ni orang mula ramai kerana apa? Kerana umat Islam pun mula ramai. Dulu zaman Nabi SAW orang Islam tak ramai. Hari ni umat Islam ramai. Jadi bila ramai orang Islam, ramailah orang yang nak menziarahi Mekah dengan Madinah. Orang dari Islam dah ramai, maka ramai nak ziarah Mekah dan Madinah. Jadi bila ada begitu, maka datangnya keperluan untuk ramai orang yang ada dekat Madinatul Munawwarah. Jadi bila kita baca hadis-hadis berkaitan dengan akhir zaman, tak semua tanda-tanda yang Nabi sebut ni dia menunjuk kepada perkara yang buruk. Tidak. Ada yang menunjuk kepada perkara buruk, ada yang tidak. Ada yang sekadar Nabi SAW sampaikan saja maksud dia. Seperti mana hadis yang kita baca ni, dia sebagai salah satu daripada tanda kiamat, tapi dia tidak menunjuk kepada perkara yang buruk. Kerana memanglah di akhir zaman umat Islam makin lama makin ramai, menyebabkan penduduk di Madinah tu Munawwarah juga akan ramai, dan kota ni akan jadi besar. Ni hadis ni. Ya, hadis ni kita kena faham ikut konteks yang betul. Okay. Kemudian kita tengok salah satu daripada tanda kiamat yang lain. Nabi SAW sebut, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis ini dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Yatrukuna al-Madinata ala khair ma kanat la yaghshaha illa al-awafi yuridu awafi as-siba'i wat-tayr thumma yakhruju ra'iyan min muzaynah yuridanil madinah yan'iqani bighanamihima fayajidaniha wahshan hatta idha balagha zaniyatal wada' kharra ala wujuhihima." Baik, hadis ini sebut tentang Madinah ni akan kosong, penduduk Madinah akan keluar daripada kota Madinah tu Munawwarah. Tadi kita baca hadis, orang ramai duduk kat Madinah, penduduk Madinah makin ramai, kawasan-kawasan yang perumahan Madinah ni makin luas. Tapi hadis yang kita baca ni pula, Nabi SAW sebut bahawa Madinah pula akan kosong, orang akan meninggalkan Madinah tu Munawwarah. Mereka akan meninggalkan kota Madinah ketika itu dalam keadaan sebaik-baiknya, hanya dipenuhi binatang-binatang liar yang baginda maksudkan binatang-binatang buas dan burung-burung liar. Kemudian keluarlah dua orang gembala dari Muzainah menuju Madinah dengan mengiring kambing mereka berdua. Namun ternyata kota itu telah sepi sehingga manakala kedua-duanya sampai ke Saniyatul Wada', mereka tersungkur pada wajahnya. Baik,
Bila kita baca hadis ni, pelik. Dia kata, eh, Ustaz, Madinah pun ramai orang tu jadi kosong. Ya, hadis ni hadis sahih Muslim. Tapi bila keadaan dia, kita kena faham. Ha. Ada orang, ketika waktu COVID dah itu, masjid tak ada orang, oh, dia baca hadis ni. Dia kata, inilah waktu yang disebut dalam sahih Muslim. Madinah kosong. Tapi bukan tu yang dimaksudkan oleh hadis kan. Inilah orang kita kadang-kadang, dia baca hadis ikut kepala dia saja. Sedangkan hadis ni, dia kena ikut apa yang disyarahkan oleh para ulama, barulah kita faham maksud sebenar hadis ni. Bukan mudah-mudah nak faham gitu. Samalah macam dia faham hadis dukhan kan. Bila berlaku jerebu, oh, dia kata, ni tanda kiamat, ni dukhan telah berlaku. Ini bukan dukhan, ni jerebu. Ada orang bakar kebun ni, asap dia sampailah ke kita kan. Bukan dukhan, itu jerebu. Jadi kadang-kadang orang ni, dia mudah baca hadis secara literal. Hadis tidak semudah itu untuk kita faham. Baik, mereka akan meninggalkan kota Madinah. Baik, bila ni? Bila waktu Madinah ni akan kosong? Ada tiga pendapat para ulama. Satu pendapat menyebut bahawa Madinah ni akan kosong ketika umat Islam di akhir zaman, betul-betul akhir zaman. Ketika itu Nabi Isa AS akan menjadikan Masjidil Aqsa, Bandar Al-Quds tu, sebagai kota Islam. Jadinya orang Islam ramai pergi ke sana, menyebabkan Madinah ni kosong. Ni pendapat yang pertama. Tapi pendapat ni pun tak berapa tepat. Kenapa? Kerana dia tidak akan kosong sampailah binatang-binatang liar sebut. Ni Nabi sebut ni tadi, kosong sampai binatang liar masuk. Maksudnya memang tak ada orang langsung lah, kosong betul. Baik, satu. Yang kedua, pendapat yang kedua. Pendapat ni adalah pendapat yang gharib, yang aneh. Tapi kita sebutlah sekadar pendapat supaya kita semua dengar. Iaitulah dia kata akan berlaku satu, kemungkinan akan berlaku satu bencana di Madinah, menyebabkan orang tak ada dekat Madinah, orang akan tinggal ke Madinah. Iaitu ada satu kajian yang dibuat oleh Profesor Dr. Zaghloul Najjar, salah seorang ahli geologi Mesir. Dia masih hidup lagi sampai ke hari ini, Dr. Zaghloul Najjar ni. Mengikut kajian dia, Madinah ni dekat bawah tu penuh dengan laluan gunung berapi. Dan memang betul pun, Madinah ni adalah kawasan gunung berapi sebenarnya, di mana dekat Madinah dulu pernah berlaku letusan gunung berapi. Kan kita tengok ada Jabal Aswad, Bukit Hitam tu. Kan kita pun telah baca hadis sebelum ni, iaitulah Nabi sebut bahawa tidak akan berlaku kiamat sampailah akan muncul lereng-lereng api daripada Hijaz hingga unta-unta yang berada di Busra, Syria, berwarna merah leher dia kerana cahaya daripada tu. Perkara ni telah berlaku di zaman Al-Imam Nawawi rahimahullah. Pernah berlaku satu letusan gunung berapi menyebabkan unta-unta yang ada dekat Busra, Syria. Madinah ni kan duduk kat sini, kan Syria duduk dekat atas. Unta-unta badui yang duduk di tengah padang pasir, jadi cerah leher dia. Cerah kerana cahaya yang datang daripada gunung berapi yang ada dekat Madinah tu Munawwarah. Yang ni kesan ni kita boleh tengok dekat Madinah. Dia berlaku sekitar tahun, saya tak ingat tahun berapa, tapi ketika Al-Imam Nawawi rahimahullah masih hidup lagi. Baik, tapi pendapat ni pendapat yang tidak kuat lah, pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang paling kuat sekali, yang paling tepat sekali, adalah ketika umat Islam telah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana bila kita baca hadis, kita kena tengok hadis lain. Ada kala kita baca hadis, kita tengok hadis yang lain yang berkaitan, baru kita faham maksud hadis ni. Ataupun kita baca satu hadis, kita tengok riwayat yang lain, barulah kita akan faham satu hadis ni. Baik, yutrakunal Madinah ala khair. Mereka akan meninggalkan Madinah, penduduk Madinah akan tinggalkan Madinah ala khair, pada waktu sebaik-baik keadaan. Bila Madinah ni akan jadi sebaik-baik keadaan? Kita tengok hadis lain. Hadis di mana ketika Dajjal muncul. Nanti ada masa kita akan baca hadis tu. Dajjal ni saya sebut tadi, dia tak dapat masuk Madinah tu Munawwarah. Ketika dia tak dapat masuk, maka pada waktu tu dia tunjuk pada pengikut dia, nampak tak yang putih tu? Dia tunjuk ke arah Masjid Nabawi, duduk atas bukit, tengok tak yang putih tu? Yang putih tu adalah istananya Muhammad, iaitulah Masjid Nabawi lah kan, tu rumah Nabi SAW dulu kan. Ya, satu kita perhatikan, Dajjal dalam hadis tersebut kata bahawa yang putih, putih tu bukan zaman Nabi SAW, zaman kita ni Masjid Nabawi jadi warna putih. Sebab kita tengok gambar daripada jauh kan, cahaya-cahaya tu menyebabkan Masjid Nabawi warna putih. Jadi nampak tanda dia sekarang. Baik, keduanya, bila Dajjal tak dapat masuk ke Madinah, dia mengamuk, dia hentak kaki, berlakulah gegaran dekat Madinah tu Munawwarah. Siapa yang mengamuk suka hentak kaki, sama macam Dajjal mengamuk dia kan. Jadi ibu-ibu yang kat belakang tu, kalau marah kat suami, mengamuk macam mana sekalipun, jangan hentak kaki.
suami tak belikan mengaku mas, mengamuk tak kaki mau macam dajjal tak kaki tu kan ha. Mengamuk lah pun tapi jika tak kaki semua macam dajjal. Jadi dajjal ni dia tak dapat masuk, dia marah dia tak kaki bah. Tiga kali hentakan menyebabkan bergegak kota Madinah tu Munawarah. Maka pada ketika itu orang-orang munafik, orang-orang yang lemah iman tu mana keluar pergi bergabung dengan dajjal. Kita ingatkan duduk Madinah selamat dah, tak kena dengan dajjal. Rupanya kalau iman lemah duduk dalam Madinah pun dajjal hentak kaki, keluar orang daripada orang-orang yang munafik, orang yang fasik, orang yang lemah iman dia keluar daripada Madinah pergi bergabung dengan dajjal. Dan dalam hadis sebut Nabi kata inilah waktu sebaik-baiknya Madinah. Kenapa? Dah bersih daripada ketika itu. Dah bersih kerana orang munafik, orang fasik apa semua dah tak ada daripada Madinah. Jadi bila Nabi sebut inilah keadaan sebaik-baik Madinah pada ketika itu, ini juga yang dimaksudkan dalam hadis yang sama. Maksud dia peristiwa itu berlaku bila? Berlaku lepas daripada zaman Dajjal. Madinah telah berada dalam keadaan yang paling baik sekali. Orang munafik, orang fasik, orang yang kafir, semua tak ada, semua keluar daripada Madinah itu Munawwarah, kosong pada ketika itu. Baik. Satu kita kata dia akan berlaku selepas daripada zaman Dajjal. Baik. Kemudian dia berlaku juga selepas daripada orang Islam dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tersebab itulah masjid itu kosong. Kita telah baca sebelum ni hadis di mana nanti sampai satu masa, satu fasa selepas daripada Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa AS akan memerintah dunia. Dunia akan berada dalam keadaan sebaik-baiknya, iaitu 7 ke 9 tahun. Lepas daripada itu akan ada angin daripada Yaman yang akan datang meniup siapa sahaja yang dalam hatinya walaupun iman sebesar zarah, jadi pasti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang tu tak pernah solat, walaupun orang tu tak pernah melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dalam hati dia ada iman sikit, dia percaya pada Allah Taala, besar zarah sikit, dia tetap akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai tak ada lagi orang yang beriman atas muka bumi pada ketika itu. Yang ni yang paling tepat. Sebab itulah tak pelik kerana Nabi kata Masjid Nabawi ni kosong, sampai tak ada orang datang. Kenapa? Orang yang nak datang tu dah tak ada. Masjid Nabawi tu, orang yang datang Masjid Nabawi ni siapa? Orang Islam lah kan. Tapi bila orang Islam semua dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak ada siapa lagi yang nak datang ke Masjid Nabawi, menyebabkan Masjid Nabawi kosong pada ketika itu dan dipenuhi oleh binatang-binatang liar. Ada satu hadis lain nanti kita akan baca, lebih kurang sama juga, cuma di Mekah. Nabi kata salah satu daripada tanda kiamat adalah Kaabah dirobohkan. Dalam hadis yang sahih Nabi kata Kaabah akan dirobohkan oleh Zus Wais Qatain. Siapa Zus Wais Qatain ni? Dalam hadis sebut Zus Wais Qatain ni, nama sedap dia kata. Biasa orang letak nama Zulkifli Zul Ramli, letak Zus Wais Qatain ni lah, letak nama anak kan. Tapi jangan ingat ni geng yang roboh Kaabah ni, yang main pakai bedal sedap. Zus Wais Qatain ni maksud dia orang yang mempunyai dua kaki yang kecil, dua betis yang kecil. Dan dalam hadis sebut bahawa mereka ni rambut mereka macam botak, rambut dia keriting-keriting, kepala macam botak, kulit gelap. Tuan-tuan boleh nampak tak orang belah mana? Belah Afrika kan? Kaki kecil, rambut keriting-keriting bulat, kemudian mereka nampak macam botak. Dia rambut tapi nampak macam botak sebab rambut dia keriting sangat kan. Dulu saya, waktu saya belajar dulu, ada kawan saya depan tu orang Ghana, Afrika. Kadang kita mengantuk dalam gelas, duduk tengok rambut dia, rambut dia ni kecil, dia punya keriting tu rapat, nampak betul lah. Dia tak boleh rambut panjang, rambut dia tak boleh panjang, rambut dia keriting gitu. Jadinya mereka ni, Zus Wais Qatain ni orang yang ada dua betis kecil. Ulama kata mereka ni orang-orang belah benua Afrika lah, sebab mereka kaki kecil kan. Sebab tu kalau pertandingan berlari maraton, kalau geng ni masuk memang dia tapau kan semua orang kan. Sebab geng ni kaki dia kecil, dia memang boleh berlari jauh. Kita kaki speeding boleh, kaki besar kan, tapi kita lari jauh kita penat sebab kita kaki kita berat. Geng-geng ni kaki kecil. Sampai ada geng-geng maraton ni kata patut buat dua kategori, kategori Afrika dengan bukan Afrika. Kenapa? Kerana geng ni kalau masuk lari memang kita kalah. Tengok rekod dunia pun sepegang Usain Bolt kan. Geng-geng dia juga. Jadi tu bila Kaabah dirobohkan, dia akan dirobohkan pada waktu yang sama juga, bila tak ada orang Islam lagi yang akan datang pada ketika itu, kerana orang Islam telah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi petunjuk dalam hadis ni yang merujuk kepada bahawa dia akan berlaku dekat-dekat betul-betul dengan kiamat bila orang Islam telah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi sebut bahawa datang dua orang. Dua orang ni bukan Islam lah, sebab itulah dia tak mati. Kenapa? Kerana orang Islam, orang yang beriman telah dimatikan oleh Allah Ta'ala. Datang dua orang gembala kambing. Dia datang daripada Muzainah. Muzainah ni dekat luar Madinah, luar daripada Madinah. Kemudian dia datang menuju Madinah dengan mengiringi kambing mereka berdua.
Namun ternyata kota itu telah sepi. Dia bawa kambing berjalan, dia masuk sampai border Madinah. Madinah dah tak ada orang, kosong Madinah tu Munawwarah pada ketika itu. Sehingga manakala kedua-duanya sampai ke Saniyatul Wada'. Saniyatul Wada' ni mana? Ni laluan nak masuk ke Madinah ni. Kenapa kita tahu Saniyatul Wada' ni laluan masuk Madinah? Tu tala'al badru 'alaina min Saniyatul Wada'. Telah terbit bulan atas kami orang Madinah ketika Nabi SAW sampai ke Madinah hijrah. Maka orang Madinah disonok, dibaca kasidah, tadru alaina, telah terbit bulan atas kami, min saniyatul wada', daripada saniyatul wada'. Saniyatul wada' ni laluan Nabi hijrah masuk ke kota Madinah. Jadi tempat yang sama juga nanti akhir zaman, ketika Madinah dah kosong, Nabi kata akan ada dua orang ni bawa kambing sampai dekat saniyatul wada', mereka tersungkur pada wajah, jatuh mati. Kenapa? Kerana telah tiba kiamat, telah ditiup sangkakala pada ketika itu. Maka kita boleh faham hadis ni kenapa Madinah kosong. Dia adalah disebabkan oleh orang Islam telah dimatikan dan keadaan dekat-dekat dengan kiamat pada ketika itu. Bukan sebab COVID kan. Sebab COVID, dia tengok dah ambil gambar Masjid Nabawi kosong, inilah COVID. Nabi sebutlah hadis riwayat Sahih Muslim. Kemudian diupload dekat TikTok. Ni kena hati-hati ni. Yang mengajar kat TikTok ni kebanyakan dia pun ting-tong kat benda kan. Bukan betul kan pun. Cerita kita pun tak tahu daripada mana yang ajar ni. Baik, habis bab ni. Okay, kita masuk kepada bab yang baru, iaitu Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj dan para pendusta lain. Kita dah mula masuk bab Dajjal lah. Berikut ini adalah berita-berita tentang bakal munculnya para pendusta dan Dajjal-Dajjal besar dan kecil. Seperti mana saya sebut sebelum ni, dan sebelum ni kita pun telah baca hadis bahawa Dajjal ni ada yang besar, ada yang kecil, dan Nabi sebut bahawa yang kecil-kecil ni banyak 30 orang. Ada yang kata 30 ni spesifik 30, ada yang kata 30 ni merujuk kepada ramainya orang yang mengaku jadi Nabi selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi SAW kata, aku wa ana khatamun nabiyyin, aku ni penghabis segala Nabi dan penutup segala Nabi, dan tak ada lepas aku. Tapi ada juga orang-orang yang mengaku jadi Nabi selepas daripada Nabi Muhammad SAW. Hatta ketika Nabi SAW masih hidup pun dah ada orang yang mengaku jadi Nabi selepas daripada Nabi Muhammad SAW. Apatah lagi lepas daripada zaman tu. Saya ingat kalau kumpul dekat Selangor ni je pun cukup 30 saya ingat kan. Punya ramai kan. Saya ada mengajar dekat belah-belah apa nama tempat tu, saya mengajar dekat area Bukit Antarabangsa belakang tu. Kat tempat tuan-tuan ni pun ada orang mengaku jadi Nabi. Memang kan dulu dekat apa nama tempat tu yang mengaku jadi Nabi Rasul Melayu tu pun duduk kat situ juga tu. Ada pakcik tu kata, betul ustaz, saya pergi pasar malam tu saya nampak dia, kata orang mengaku jadi Nabi tapi bila surah pendek pergi pasar malam. Macam mana kata banyaklah orang-orang yang mengaku jadi Nabi ni sepanjang zaman ni ramai. Sejak daripada dulu lagi, dan seluruh dunia, dekat India, dekat Pakistan, dekat Malaysia, dekat macam-macam tempat orang mengaku jadi Nabi. Ini kemuncak kepada ajaran sesat. Ajaran sesat ni kan, dia ajaran sesat ni dia punca je taksub, tuan-tuan. Punca dia taksub. Kalau kita tak taksub, kita boleh berfikir dengan cara yang betul, kemudian kita dapat teliti apa yang orang ni sebut ni betul ke tak, maka kita insyaAllah akan selamat daripada kesesatan. Tapi kalau kita ni taksub, waktu kita kata jangan elak pada taksub. Taksub ni tak boleh, kerana yang mengajar ni selain daripada Nabi SAW, semua akan ada kesalahan. Pasti akan ada kesalahan. Mungkin saya sendiri pun akan ada kesalahan juga. Bahkan kalau kita tengok Imam Ibn Kathir rahimahullah, ketika dia buat kitab ni, dia rujuk pendapat-pendapat yang lain yang banyak. Kenapa? Kerana dia risau dia salah. Al-Imam Ghazali rahimahullah pun ketika dia buat kitab, lepas siap kitab, dia double check banyak kali. Kenapa? Kerana dia risau apa yang disebut tu salah. Kerana kita ni manusia tidak terlepas daripada kesilapan. Jadi kalau kita taksub pada sesuatu, dia kalau tuan-tuan nak tengok dia punya ajaran sesat ni, dia punya tu mudah ya tuan-tuan. Satu, dia taksub. Dia akan kata apa Tok Guru dia sebut betul. Betul ni. Aku punya salah. Tok Guru aku juga betul. Itu satu. Dia naik sikit level, saya tengok kan, tuan berhati ya, dia naik sikit level, dia mula cerita pasal karamah dia punya Tok Guru. Sikit-sikit je, Tok Guru aku boleh berjalan atas air, Tok Guru aku boleh makan nasi 5 pinggan, itu bukan karamah tu, Tok Kebuluh nama dia kan. Tok Guru aku boleh ni, dia start, dia mula mengagung-agungkan. Dia tu dah bahaya dah tu, dia start. Imam Syafi'i kata, kalau karamah ni boleh ditunjuk-tunjuk kat orang tu, bukan karamah dah tu. Karamah ni Allah Ta'ala beri, dan besok orang yang dapat karamah ni, wali-wali Allah ni, dia akan sembunyikan karamah dia. Dia takkan tunjuk ke orang. Orang cerita tu datang pun, bila dia mati selalunya,
Lepas mati bawa anak murid dia cerita, tok guru aku bawa kereta tak isi minyak, isi air. Kan ada cerita tu keluar kan. Nampak tok guru bila malam sampan dia terlepas, dia mula berjalan atas air ambil sampan dia. Dia bukan tunjuk ke orang. Kalau tunjuk ke orang tu funfair kan, muda kan. Jadi ni betul-betul karamah, dia takkan tunjuk ke orang. Tapi kalau dia mula tunjuk ke orang benda-benda pelik, ha, tu dah kena hati-hati. Sama ada dia ni sihir ataupun dia ada benda-benda lain lah. Ha. Mula cerita pasal karamah. Sikit lagi bila anak murid tengok, "Oi, tok guru aku ni hebatlah, boleh bini-bini." Dia up sikit lagi, tok guru akan mengaku Imam Mahdi. Ha. Dia sebenarnya saya malas nak cerita, tapi sebenarnya saya ni Imam Mahdi. Ha, dia mula naik satu level lagi Imam Mahdi kan. Ada orang dia naik satu level lagi. Dia mengaku pula jadi Nabi pula. Ha, dia kata sebenarnya lepas Nabi Muhammad ada lagi Nabi. Nabi Muhammad tu diutus untuk orang Arab je. Aku ni Nabi untuk orang Melayu, dia kata. Ha, pula naik Nabi. Ha, tu dia punya level-level ajaran sesat. Biasa ni ni lah dia punya step dia. Kalau tuan-tuan tengok Jakir punya tu pun, dia kata benda ni sama. Ha, dia punya ni naik lebih sikit. Last sekali tok guru dia mengaku Imam Mahdi ataupun mengaku jadi Nabi kan. Ha, tapi tengok orang jugalah, kita nak mengaji agama ni. Sebab tu tuan-tuan nak mengaji agama ni tengok orang jugalah kan. Ha, kadang-kadang bab bercakap agama ni, kadang-kadang ada orang dia pandai bercakap, tapi dia punya yang mengajar tu pun tak ada latar belakang pengajian agama. Satu, keduanya dia punya karakter pun nampak macam tak betul kan. Ha, ada orang kata, "Saya dulu belajar agama dengan siapa?" Ada kawan saya, kawan tok guru pun tak guru, dia driver lori je. Ha, dia mengajar kat mana? Dia mengajar dekat kedai mamak tu. Ha, kalau betul petang kumpat tu, dia dengan teh tarik tu, dengan damaji dia mengajar agama kat situ. Ha, tu hati-hati dan tu semua benda-benda yang pelik-pelik. Ha, itu yang Nabi SAW sebut bahawa ada di antara mereka ni sampai level jadi Dajjal kecil. 30 orang jumlah dia ramai. Sebelum munculnya Dajjal terbesar, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memburukkan mereka semua dan mengembalikan serta menempatkan mereka dalam neraka Jahim. Juga berita-berita tentang Ya'juj Ma'juj serta yang lain-lain akan muncul mendatangnya, menjelang datangnya hari kiamat. Baik. Isyarat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bakal munculnya para pendusta yang mengaku menjadi Nabi menjelang kiamat. Hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Samurah, dia berkata, "Saya telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Inna baina yadis sa'ah kadzabin.' Sesungguhnya menjelang datangnya kiamat munculnya para pendusta, yakni Dajjal dan Dajjal kecil." Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, "Maka waspadalah terhadap mereka." Bagaimana kita nak menyelamatkan diri daripada benda ni? Hendaklah kita jadi orang yang satu berpandu benda agama ni, mesti datang ada hujah. Kita tengok ada hujah yang betul, ulama-ulama apa sebut, Imam Ibnu Katsir sebut, Imam Bukhari sebut. Kita tengok ulama-ulama dah susun benda ni, baru kita ikut. Tapi kalau benda tu tak tahu asal usul daripada mana. Dia kadang-kadang orang suka benda pelik-pelik kan. Orang suka cerita benda pelik-pelik. Kalau cerita benda pelik-pelik tu cepat viral. Bila cerita pelik ni memanglah orang suka, tapi kesahihan dia tak tentu. Kadang-kadang orang kata, "Aku tak belajar dengan ustaz, aku belajar ada ustaz aku ni mengajar ni." Ha, dia mengajar tak sama macam ustaz lain. Kau takkan dengar benda lain. Memanglah dia mengajar benda tak betul, memanglah tak sama kan. Orang lain akan mengajar tu terdengar cerita lebih kurang sama ustaz lain mengajar, cuma mungkin ada beza sikit dari benda-benda furuk kan, benda-benda cabang kecil. Ustaz ni kata ni, yang ni kata sah, ni batal-batal, itu sikit-sikit lah kan. Tapi benda asas fundamental Islam ni mesti benda sama. Tapi kalau orang tu mengajar tu benda lain, asah dia mengajar lain daripada apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Jadi kita kena hati-hati. Ha, kita ni kalau tuan-tuan nak tengok bagaimana berhati-hatinya para ulama, mereka sangat teliti pendapat-pendapat ni sebelum mereka keluarkan. Tapi orang kita hari ni, ha, dengar-dengar sikit-sikit, itu pun dengar dekat TikTok, dengar dekat YouTube sikit, kemudian keluarkan pendapat tentang agama. Ini bahaya tuan-tuan. Takut kita dapat kefahaman yang tak berapa tepat. Ha. Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahawa dia mengatakan, "Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Inna baina yadis sa'ah kadzabin, minhum sahibul yamamah wa sahibus san'al absi wa minhum sahibu himyar wa minhum ad-dajjal wa huwa a'zamuhum fitnah.' Sesungguhnya menjelang datangnya kiamat akan muncul para pendusta, antaranya seorang pendusta dari Yamamah, pendusta dari Sana'a iaitu Al-Absi, pendusta dari Himyar dan Dajjal. Dajjal inilah yang menimbulkan bencana-bencana besar." Jadi semua yang Nabi sebut tu telah berlaku di zaman Nabi SAW. Dajjal besar saja yang belum muncul. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan,
30 orang jumlah mereka. Seperti mana dalam Sahih Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'ah hatta yub'atha dajjalun kadzabun qaribun min 30 kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Kiamat tidak akan terjadi sebelum dibangkitkan para dajjal, iaitu para pendusta yang jumlahnya hampir 30 orang, masing-masing mengaku dirinya utusan Allah. Seterusnya sehingga selesai hadis ini, hadis yang panjang. Sedangkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum dibangkitkan para dajjal, iaitu para pendusta yang jumlahnya mendekati 30 orang, masing-masing mengaku dirinya utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam Sahih Muslim dari Sauban radhiyallahu anhu, hadis yang lebih kurang sama juga, wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Dan sesungguhnya akan muncul di kalangan umatku 30 orang pendusta, masing-masing mengaku dirinya nabi, padahal aku adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi sesudah daripadaku. Jadi ada hadis-hadis yang banyak yang menyebut tentang akan muncul dajjal-dajjal kecil sebelum dajjal besar. Apa beza hadis lain dan juga riwayat lain? Ini saya nak ajar tuan-tuan. Apa beza yang disebut dengan riwayat yang lain dan juga hadis yang lain? Riwayat yang lain adalah sahabat yang sama, cuma jalur riwayat yang berbeza. Contoh, dia riwayat Abdullah bin Umar. Sahabat yang meriwayatkan itu nama Abdullah bin Umar. Tapi ada satu riwayat Imam Tirmizi, ada satu riwayat Bukhari, ada satu riwayat Muslim. Yang tu dipanggil sebagai riwayat lain kerana sahabat yang sama. Tapi kalau hadis tu cerita lebih kurang sama, tapi dipanggil hadis lain kerana sahabat yang riwayat tu nama lain. Tadi hadis riwayat Abdullah bin Umar, hadis seterusnya riwayat Jabir pula, cerita sama tapi Jabir yang riwayat, itu dipanggil sebagai hadis yang lain. Ni secara teknikal hadis, dia ada beza di antara riwayat dan juga hadis yang lain. Baik, nanti insyaAllah kita akan masuk dalam bab yang baru, iaitu mengenai antara dajjal-dajjal kecil yang pernah muncul adalah dajjal di zaman Nabi SAW. Zaman Nabi dia ada dajjal ke? Ada satu karakter yang dia ada ciri-ciri sebiji macam Nabi SAW sebut dajjal ni. Dajjal Nabi kata dia datang daripada keluarga Yahudi. Dajjal ini dia daripada suami isteri yang yang lama tak ada anak. Yahudi lama tak ada anak, kemudian lahir anak dia, hidung panjang macam burung belatuk. Kemudian ada lah lagi ciri-ciri dia ni. Dan zaman Nabi SAW, Nabi kata kepada sahabat, sahabat-sahabat kata kepada Nabi, ya Rasulullah, dekat Madinah ni ada Yahudi ni sikit-sikit. Zaman Nabi, kan Madinah ada Yahudi, dia ni anak dia lahir, mata pula cecat sebelah. Maka ciri-ciri ni sama macam dajjal. Jadi Nabi pergi tengok. Nanti kita akan sambung pada pada kuliah yang akan datang tahun hadapan. Tahun depan kan, 2024 ni, 7 tahun kan. Yang dengar tahun depan macam jauh sangat. Tapi tak jauh kan, dari beberapa minggu lagi tahun depan. Yang ni nanti kita baca nanti, kisah dia menarik. Kenapa sampai sahabat-sahabat bersumpah, ya Rasulullah. Antara ni Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab bersumpah, ya Rasulullah, dia ni dajjal, biar aku pancung kepala dia. Sampai tahap macam tu sekali Sayyidina Umar bersumpah. Kenapa? Kena ciri-ciri yang ada pada dia. Sampai tahap Nabi SAW belum sebut satu, dia boleh tahu apa yang Nabi SAW sebut. Sampai tahap macam tu. Dan dia ni boleh bergerak laju. Satu hari Sayyidina Umar tengah berbual dengan Nabi SAW, dia mengintai Nabi berbual. Dia duduk kat pokok-pokok korma. Sayyidina Umar nampak, Rasulullah menampak. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, biar aku bunuh dajjal tu. Rasulullah senyum. Rasulullah kata, kalau tu dajjal, bukan kau yang bunuh dia. Kenapa? Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa AS. Dan juga Nabi SAW kata kepada ulama, tak bagi bunuh kerana apa? Kerana dia Yahudi. Nanti takut jadi peperangan pula dengan orang Yahudi sebab bunuh orang Yahudi. Jadi ini kita akan bahas panjang, siapa orang yang Nabi SAW sebut sebagai Ibnu Sayyad di zaman Nabi ni, sampai sahabat-sahabat bersumpah bahawa dia dajjal. Cuma di zaman selepas daripada tu, dia ada sebab juga orang kata dia bukan dajjal besar, tapi dia cuma dajjal kecil, kerana ada terdapat beberapa pencanggahan antara tanda-tanda yang ada pada dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan sekalian, rahmati li Allah Subhanahu wa taala. Sikit kita sebut tentang apa yang berlaku pada saudara kita di Palestin. Jumlah kematian sudah hampir 19,000 orang yang rasmi, tuan-tuan, yang rasmi. Tapi yang tidak rasmi sebenarnya sudah lebih daripada 20,000, kerana ada
7,000 orang lebih kurang masih lagi duduk bawah, terperangkap bawah runtuhan 7,000 orang. Kemudian pembunuhan sekarang berlaku di sebelah selatan pula. Hari itu mereka suruh orang-orang yang duduk dekat utara Gaza untuk tinggalkan utara, pergi ke belah selatan. Tapi hari ini mereka kerap mengebung dekat kawasan belah selatan pula, dekat sebelah Khan Yunis, tuan-tuan. Dan dahsyatnya, jahatnya mereka ni, tuan-tuan, 2 hari lepas, apa mereka buat? Ada satu hospital tu, saya tak ingat apa nama hospital tu, ada pesakit-pesakit yang duduk dekat luar, yang tak ada rumah, yang duduk dekat kemah. Mereka buldos, tuan-tuan, mereka buldos, kemudian mereka gali lubang, mereka tanam hidup-hidup, tuan-tuan. Mereka tanam hidup-hidup pesakit-pesakit ni, dan mereka lenyek dengan kereta dengan traktor atas, tuan-tuan. Ni kejahatan yang berlaku oleh Zionis dekat Palestin. Bahkan hari ni, kita cakap tengah hari tadi, dekat Gaza ni dia ada komuniti Kristian, tapi sekarang dah tak ramai dah, dah tinggal 700 orang. Komuniti Kristian ni kena kepung dengan Zionis Israel. Mana mereka tak kira orang Islam ke, orang Kristian ke, tapi kalau orang Gaza selain daripada Yahudi, mereka akan bunuh, tuan. Ni kekejaman yang berlaku kepada saudara-saudara kita yang ada dekat sana. Jadi kita pun tak tahulah apa yang boleh buat. Cuma kita tengok sekarang ni, Yaman lah yang berani, kan. Yaman sekat kapal-kapal perang, kapal-kapal apa nama, perdagangan daripada Israel, tak berani, tak bagi lalu masuk. Ni mereka dia terpaksa pusing ke atas tu, menyebabkan kerugian berbilion-bilion dolar. Dan juga company-company besar seperti Maersk dan lain-lain lagi, mereka ni tak nak lalu kawasan tersebut kerana takut dengan tentera daripada Yaman. Itu je lah kita nampak, negara yang ada tindakan, yang lain-lain tak nampak lagi tindakan-tindakan. Dan bantuan-bantuan kemanusiaan juga, mereka satunya ada hari yang boleh masuk, ada hari yang tak boleh masuk. Dan kita pun tahu jumlah yang masuk tu memang tak memandai pun dengan jumlahnya, kerana sepatutnya lebih kurang 500 lori sehari, tapi yang masuk 40 lori. Tuan-tuan tahu tak macam mana mereka menyusahkan bantuan kemanusiaan ni masuk? Kan Mesir, kemudian ni Mesir, ni Gaza, ni kan sepadan ni dengan Rafah, kan, sepatutnya boleh terus lalu lah, kan. Tak, tuan-tuan, mereka kena divert 50 km ke tepi masuk Israel. Israel check, masuk balik 50 km ke tepi baru masuk ke Gaza. Maknanya terpaksa, lori-lori tu terpaksa lalu 100 km sebelum masuk ke Gaza, terpaksa lalu ke Israel untuk checkpoint. Inilah kesesaraan yang berlaku kepada saudara-saudara kita di sana. Jadi kita doa, teruskan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus membantu saudara kita di sana. Mungkin tuan-tuan terfikir, kita ni selalu dah berdoa, semua umat Islam satu dunia berdoa, tekanan dunia pun dah buat, Imam Masjidil Haram setiap Jumaat doakan Masjidil Haram, kan, tu tempat mustajab, kan, dengan umur diaminkan oleh semua umat Islam ada dekat sana. Tapi kenapa bantuan Allah Subhanahu Wa Taala masih belum datang lagi, belum sampai masa dia? Dia cerita dia, doa ni Allah Ta'ala akan kabulkan, dan bantuan daripada Allah Ta'ala, janji Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala kata akan tolong, Allah Ta'ala akan tolong. Cuma bila sampai masanya, selagi belum sampai masanya, selagi itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak akan turunkan bantuan dia. Seperti mana kita baca Nabi SAW punya hadis lah, Nabi kata, kan, ketika Nabi hidup akan dibuka kota Constantinople. Nabi sebut tu ketika Nabi hidup. Bila hadis tu, janji Nabi SAW tu direalisasikan, 800 tahun lepas daripada itu. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi membuka Baitul Maqdis, berapa tahun tempoh yang diperlukan? 80 tahun. Maknanya ada generasi yang sampai yang kat situ, yang pernah hidup dekat kawasan Baitul Maqdis, orang Islam, tapi tak pernah nampak orang solat dekat Masjidil Aqsa, tak pernah dengar azan daripada Masjidil Aqsa ketika 80 tahun. Bila sampai Allah Ta'ala bagi bantuan, Allah Ta'ala sampaikan Salahuddin Al-Ayyubi. Sama lah macam kita ni. Kita ni mungkin ada benda-benda yang makin masih kurang lagi kita belum buat sebelum datang bantuan Allah Subhanahu Taala. Kerana para ulama sebut, kadang-kadang dalam kita menunggu janji Allah, dalam kita menunggu doa kita dimustajabkan, kita kena check adakah syarat-syarat untuk janji itu dipenuhi dan doa itu mustajab, kita telah penuhi. Kadang-kadang ada benda lagi kita tak buat. Mungkin umat Islam masih berdiam diri lagi, umat Islam masih tak penuh lagi jihad, umat Islam masih meninggalkan agama lagi, menyebabkan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala belum sampai lagi. Kita teruskan berdoa, yang itu kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia yang lebih tahu bila waktu doa ini akan diperkenankan, bila waktu yang sesuai bantuan Allah Subhanahu Wa Taala akan datang, bila kemenangan akan diberikan. Itu tugas Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tugas kita teruskan membantu dan teruskan berdoa kepada Allah SWT untuk segala-galanya kita yang berada di sana. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini dapat memberi manfaat kepada kita semua dan menambahkan ketakwaan kita pada Allah SWT. Aku luqawli hadha wa astaghfirullahal azim li walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.